Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Ari Dwi Santoso yang mengulas tentang tips, trik, inovasi, modifikasi, dan serba-serbi. Oke sahabat, semoga sahabat-sahabat selalu diberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki anak, suami, istri yang soleh-solehah, dan rezeki kesehatan, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, di video kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara pembuatan alat penghisap asap dapur dengan menggunakan bahan stainless steel dengan daya hisapnya yang kenceng banget. Stay tune terus di video berikut ini. Oke, langkah pertama di sini plat stainless steelnya 304 sudah kita tekuk-tekuk. Dan sekarang proses penyantuman. Nah, ini dari semua sisi kita cantum. Jadi sebelum kita las pull, kita cantum sisi-sisi yang nantinya akan mengikat si cerobong asap tersebut. Nah seperti ini sahabat. Jadi semua sudut kita cantum terlebih dahulu untuk mengikat. Nah setelah proses pencantuman selesai, ini proses pengelasan full untuk semua sambungannya. Nah di sini kita membuat cerobong hasapnya atau hexos hoodnya itu nempel di tembok. Jadi modelnya seperti ini. Nah ini proses penyantumannya. Jadi kita cantum di jarak sekitar 10 sentian. Lalu kemudian setelah proses penyantuman, lanjut ke proses las full seperti ini sahabat. Ini udah las full. Nah kemudian proses pembuatan lubang fan-nya. Nah di sini kita mengukur untuk pelobangan itu menggunakan kipas atau fan yang berukuran 8 in. Nah ini sahabat alat hisapnya, dan ini benar-benar kuat alat hisapnya. Ini cerobongnya. Nah ini sebelum dilobangi kita ukur dulu untuk skid atau tempat kipas alat hisapnya. Nah ini kita setelah kita ukur, kita gerinda atau kita lubangi. Di sini kita memakai manual, memakai gerinda potong sesuai dengan ukurannya, yaitu 8 in. Kita potong secara perlahan. Nah setelah dipotong, kita haluskan dengan amplas susun, yaitu amplas kasar, agar bagian sisi-sisinya tidak tajam. Oke, terus lanjut ke proses penghairlenan atau biasa yang disebut dengan HL. Di sini jadi tipenya, tipe platnya itu tipe hairline. Jadi kita poles, tapi di sini dengan namanya amril, yaitu untuk mengasarkan atau pembuatan pola hairline. Oke, ini proses penghairlinean. Nah, setelah di amril itu kita Scott Bright, yaitu untuk proses finishing akhir. Nah, seperti ini sahabat. Jadi modelnya model HL. Nah lanjut ke proses penyetingan untuk alat hisapnya. Nah ini kita mengemal untuk dudukan alat hisapnya. Nah ini fan-nya nih sahabat. Setelah dirasa cukup oke, lanjut ke proses pencantuman. Nanti kita cantum
untuk cerobongnya. Nah, seperti ini. Jadi benar-benar si fan-nya ini keluar secara maksimum. Ini kita coba nih sahabat kipasnya. Nah, ini benar-benar sedotannya kuat sekali, karena bisa dibilang dia vakum. Nah, lanjut ke proses finishing untuk cerobong asapnya. Ini kita HL merata karena proses pengelasan yang tadi belum selesai dari titik-titik penyambungannya. Nah, ini proses atasnya udah selesai di HL. Dan untuk proses terakhir ini sudah selesai, tinggal pembersihan dengan menggunakan obat pembersih stainless. Nah, ini udah 80% selesai, dan kita bersihkan bagian exhaust hoodnya, bagian dalamnya. Oke, alat hisap cerobong ini bisa digunakan di rumah, di toko, seperti kayak semacam di restoran-restoran. Nah, ini kita membuat bagian cerobongnya. Ini seukuran diameter 12 in yang nanti akan ditempatkan kayak semacam fan, tapi dia tidak memakai mesin, yaitu nanti akan didorong oleh fan yang menggunakan listrik. Nah, ini cerobongnya nih sahabat. Nah, nanti akan memutar seperti ini cerobong untuk bagian pengeluaran asapnya. Jadi dia nanti akan didorong oleh fan yang 8 in yang memakai listrik. Nah, seperti ini cerobongnya. Jadi nanti ini alat buang asapnya akan terbuang di sini. Nah, ini proses implementasi atau kita coba di workshop. Nah, ini sudah memutar seperti ini sahabat. Jadi alat buangnya sangat-sangat kenceng. Jadi alat hisap atau pembuangan dari asap di dapur maupun di restoran bisa terbuang dengan cepat. Oke sahabat, demikian video singkat dari kami. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.